Oke coy, balik lagi bersama gue Arif di channel Arif Neset. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review mainin game PS2 yang mungkin kalian pada nggak tahu, yaitu Devil Kings. Devil Kings ini mirip-mirip kayak Chengeku Musho Basara 2 Heroes. Basara 2 Heroes, namun ini full Inggris coy, Inggris bukan Jepang. Oke, bagaimana, kayak gimana sih gameplaynya? Lanjut aja langsung kita. Oh, menunya cuma dikit ya, nggak kayak Basara 2. Ini cuma ada conquest, new battle, play demo, galeri, sama option. Nggak ada kayak turnamen. Berarti ini nggak bisa berdua. Berarti ini solo. Iya, kalau Basara 2 Heroes itu bisa multiplayer, ini solo. Berarti kita jalanin misi ke conquest. Gue kira bakalan banyak karakternya, itu kayak Basara 2 Heroes. Taunya ini cuma dikasih. No, lihat namanya Devil King ya gitu ya kan. Semua full Inggris cuy. Kita cuma dikasih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karakter. Kalau di Basara 2 Heroes itu langsung kebuka semua. Ini harus namatin dulu, baru kebuka. Ada Devil King, Azure Dragon, Scorpio, Venus, Lady Butterfly, and Pepinot. Karena judulnya Devil King, kita pakai Devil King. Oke cuy, let's go. How many must we kill? Kita normal aja, normal. Predator, Arslan, Kaj, Muri, Pepinot. Kita mulai karakternya ada siapa aja? Sama yang di Kaj. Prepare. Oke, prepare. Cuman dikasih 4 biji saja. Kan kalau di Basara itu ada apa ya? Lupa lagi lah. Mana ini cuman dikasih 2 biji. Itu skillnya cuman slotnya 2, emang 2. Cuma ini dikasihnya cuma 4 slot, cuy. 4 slot skill. Astaga. Nyatanya cuma 6 slot. Ada item. Ini aja. Itemnya ada berapa banyak nih? Dikit sih nih. Alginya dikit sih. Langsung aja. Let's go. There's movement in Muri's army, my lord. It's time. My horse. Of course. Why do you follow? A lady with a pistol. My lord, if there is anyone that shall rule the lands under the heavens, it is you. And should my king permit, I shall fight by your side until that glorious day when you rule every creature in this land. Suit yourself. Lot of carnage. I will be enjoying this. Flody, Qtas 6. Ini full Inggris semua. It has been 7 moons since we began to flood their land. Soalnya juga, soalnya Inggris. Voice-nya juga bahasa Inggris. Enemy ships approaching.
kita David Kans, David namanya officer, oke? Okay? Matiin para officer, oke? Okay. Kita review Devil King. Oke? Okay. Segitiganya apa? Oh, keluarin shotgun. Oh, ada efek-efek kuning ya? Kita habisin. Soldiers are nothing more than pawns to be moved. Sini lo. Too many on the other side. Sini ya. Agak bantu nih reset deh. Oh. Loncatnya gitu. Oke. Ya kayak Beyblade. Dan sabar dong. Lagi review cok. Lagi review ini sabar. Oke. Catrix. Oh, gerbangnya ini. Kalau waktu dulu kan pas di pasar dua ini panggil si anak mas. Gak tau kenapa gue anak mas. Gak tembak. Oh, ini buat konten. Jadi setiap ini kan kalau di bahasa keluar Heroes itu ada yang misi nah siapa sih yang bertiga sama yang kelima kalau itu nah, sini kan enggak cuma ada conquest sama free battle doang. Ini gue bunuh nih ya yang pakai panahnya coba lagi gerbangnya kita matiin aja biar langsung ke rajanya aja coy. Aduh nahan mulu lagi. Mampus lu. Jangan nahan makanya. I see enemies approaching. Tiga lagi. Great sun, shine on us all. Biar langsung lawan si Tash. Gue pengen lihat. Ayo gimana itu? Lihat. Gimana nih? Wih. Pakai jubahnya. Oh. Fools. The gate's been destroyed. They're invading. All right. Let's go. Box. Oh, boxnya gini dong. Oke, bentar. Bang Kapten. Bukan yang ini dong harusnya. Bentar. Apa-apa deh matiin dulu. Misurnya itu kan yang ada kedip-kedip di map. Astaga, reaksi nih yang panas. Coba langsung aja. Bukan yang itu disuruhnya. Tunggu, catch. Catch. Bacanya gimana? Ntar nih. Bukan yang itu disuruh itu ya. Yang ketip-ketip. Dapat skill lagi kan biasanya kalau di pasar 2 itu dapat ya kalau nggak salah. Dapat skill 2 biji langsung bisa dipakai. Ini nggak bisa. Nggak ada. Apalagi ini granat. Satu lagi nih. Ya tembak. Aduh gak ada damage kalau di tembak. Nah, ayo keluar kan. Mana nih? Excellent. You have opened the path. That's it. It's time for me to shine. Nah, dia datang nih. I am a child of the sun.
Oh, dia pakai nyata di sini apa itu? Kan kalau di Berserk 2 itu kayak nyata apa tuh yang lingkaran itu? Bom semua. Duduk, sakit. Mana nih? Mana nih? Aduh, resel lagi ada yang panah. Musuh. Itu ada darah di pinggir. Oh, XP-nya itu dapat dari yang kuning-kuning itu kalau kita udah habisin prajuritnya atau no. Ada yang kuning-kuning itu. Nah, itu XP-nya. Nahan mulu dah. Aduh, sakit amat sumpah nih. Aduh, tahan mulu dah. Tentang. Behold, your new king is here. Sadar-sadar. Allah, sakit amat. Selamat, pencuri darah. Kita tarik ke sini. Ada darah nak bawa ni. Nice. Kita balik lagi ke sana. Tahan mulu cuy. Baru setengah dong. Sini lo, Baywan sini. Pakai pecut di sini dia. Alamak, kameranya. Eh dong, jangan nahan mulu. Dikit lagi nih mati dia. Ayo. Alamak, dikit lagi mati juga. Nahan terus aja. Nampus. Mati. Agak mati. Cepat 4000 XP doang. Kalau gitu, kalau main pasar itu satu stack bisa hampir setengah jam. Gue habisin semua itu yang pasuan ini juga. Karena ini gue record jadi separuhnya aja ya, biar gak terlalu kepanjangan durasinya. Heaven and earth under my sword. Terbaik. You are there. Oh, enak ini enak. Jadi si item itu ininya fungsinya Inggris, jadi enak kan dibacanya. Jadi gue bakal tahu item yang nama dengeng atau apa. Boleh pun. Takkan naik satu level pun dong. Kocak. Takkan naik satu level pun. Oke cuy, segini dulu gue review game yang bahasa Arab, versi bahasa Inggris lah, atau Devil King. Kalau ya kalian yang mau download, gue taruh linknya di deskripsi. Oke, thank you for watching, see you next video. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau gue upload video YouTube. See you next video and goodbye.